Cici sih bayangin anak Cici dua, suami Cici pergi. Aku kebingungan karena memang Cici gak punya hati masih bisa senyum kayak gitu. Anak gua sakit di rumah. Anak gua sakit di rumah, lu tau gak? Bukan urusan nih, Ma. Bukan urusan dia. Gue yang lu kena karma, lu cewek. Suatu saat lu punya anak, lu kena karma sama gue. Percaya sama gue, anak-anak gue lu sakitin kayak gitu. Anak gue masih 3 tahun belum sekolah. Bapak macam apa begitu? Gak ada iba-ibanya sama anak.